Teman-teman semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita di channel Pan Lala. Pagi ini saya ada di Bluebird Pool Kenjeran, nemenin bapaknya, Pak Tri. Jadi hari ini kita nyiapin dua mobil. Satunya dengan konsep TRD, custom yang ini ya. Kemudian ini konsepnya TRD juga, tapi yang ala Yaris gitu ya kalau depannya. Nah, bedanya apa sih? Kemudian secara budgeting sebenarnya lebih enak yang mana? Dan secara desain nanti terserah kalian, menurut kalian suka yang mana, karena ini selera ya. Ini dua-duanya kebetulan anak muda ya Pak Tri ya? Yang pesan kan ya? Ini anak muda, satunya dari Blitar, satunya dari Surabaya. Mas apa namanya? Mas Aldi, kemudian ini Mas Raffi. Wah, anak muda dua, Surabaya, Blitar. Ini dua-duanya mau pelepasan hari ini? Ini besok. Pelepasan itu serah terima mobil. Jadi bahasanya nanti biar siapa tahu pelepasan apa ya, dilepas gitu aja. Nggak, pelepasan itu serah terima mobil yang sudah dilunasi. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari sini mobil hijau. Mobil hijau warnanya green lemon, untuk cat merek dan ininya sama, yaitu PVG ya kita ya. PVG. Terus untuk upgrade bagian depan, ini tampilan body kit TRD. Ini dipasang langsung jadi satu dempul dengan bumpernya, kemudian ada juga DRL. Memang kelemahannya nanti dia ini, DRL harus dipasang di grill begini akhirnya. Kalau yang TRD Yaris begitu kan ada rumah DRL-nya langsung. Ini kemudian, tapi ini memang dia kelihatan lebih slim gitu Pak Tri ya. Slim apa Pak Tri? Slim itu lebih tipis, lebih sporty gitu. Ini kan rame dia body kitnya, kalau ini lebih simple gitu. Terus untuk headlamp sama-sama Proji custom. Sama-sama Proji custom. Cuman bedanya kalau yang ini dia pakai running sen yang seperti ini, tapi itu yang gitu ya. Bedanya itu. Ntar kita ke mobil itu kok Mas, tenang aja. Terus untuk ininya apa? Retract mirror, sama-sama retract mirror. Kemudian sen bodinya juga hilang. Yang menarik dari mobil ini Pak Tri, Meleknya. Mahal katanya. Ya, lumayan. Lumayan. Berempat sampai berapa? 8 lebih, Pak. 8 lebih ya? Iya. 8 lebih sama ban baru ya? Ban baru. Teman-teman, ini HSR memang kelihatannya kokoh banget ya. Dia unggul sekali di velg. Bagus banget ya. Gimana gitu kelihatannya kalau HSR? Oke, saya mau lihat interiornya. Ini alat ogok-ogoknya Mas Inung ini. Interiornya dia pakai double din, belum selesai, masih dibersihkan semua oleh Pak Tri karena besok baru serah terima ke mobil ini ya. Terus ada power window, ini operasionalnya retract mirror. Gak masang ini Pak Tri, stop engine, kan lagi musim. Mau pasang knalpot dulu. Oh, dual tone. Siap. Terus backlit setirnya juga udah, ada sensor mundur. Ini Android ya, headlight ya unitnya ya. Android, sama-sama pakai Android. Terus talang air. Nah, Mas Raffi itu protes talang airnya pendek gara-gara lihat ini panjang. Jadi nanti minta diganti lagi itu. Untuk belakang, nah dia pakai spoiler, sementara yang itu pakai daktil. Spoilernya TRD. Memang ya apa ya? Sepaket sama body kit. Memang pasangannya ini. Terus ada sirip EU juga. Handle-nya chrome, handle pintu, terus garnish bagasi juga chrome. Ada rear cam, ada sensor mundur. Saya taruh ini dulu ya di sini ya. Terus kita pindah ke mobil sebelah. Mobil sebelah juga anak muda. Kita mulai dari belakang aja kalau ini. Sekalian kenal lagi di belakang. Ducktail, garnish-nya juga chrome, emblemnya juga sama, TRD Sportivo, Vios, ada rear cam-nya, ada sensor parkirnya juga. Sama. Cuman dia ini kombinasi, ada body kitnya depannya pakai Yaris, belakangnya pakai Drive 68. Ini loh, calonnya Drive 68. Pesenannya pembelinya Pak Tri juga. Belum selesai teman-teman, mohon maaf. Jadi masih catnya ya. Tapi nanti jadi bagus. Ini Drive 68 warna hijau. Belakang ini. Nah, belakangnya kayak gini. Tapi nanti ini di motif tengahnya biasanya di blok hitam. Ya. Jangan orang yang ambil terus. Senegal. Dari Senegal, Pak Hadi. Pulang dulu Pak Hadi, baru nanti ngebel lagi.
kanan juga peloknya. Saya share juga peloknya. Mantap. Ayo kesini lagi, ke mobil yang ini lagi. Lanjut ke yang putih lagi. Di atas ada sirip hiu, sama motifnya, sama warna mobil plus chrome pucu E ya. Terus velg, kalau yang ini dia pakai velg racing. Nah ini ringnya 17, sementara yang ini jadi ring 16 ya teman-teman. Ini ring 17, bannya juga baru, sama-sama baru. Ini second tapi ya, beda, yang ini baru. Second tapi bannya baru, gak apa-apa, budgetnya masuknya itu. Dia lebih murah di harga 5 jutaan paling, ketemunya sama ban baru. Handle-nya chrome, talang air kepasang. Terus kita ke interior dulu. Nah dia interiornya lebih banyak ya upgrade-nya daripada yang hijau. Dia pakai Android, terus pakai Power Windows sudah, retract mirror sudah, alarm sudah. Nah backlight-nya jok plus plafon. Backlight jok plus plafon. Ini tolong rapiin dulu ntar nih, gini-gini. Cetuk, cetuk gitu dia langit. Gerewis-gerewis, kayak bulu apa gitu. Terus, oh iya. Terus cat door trim sama cat dashboard. Yang ini tadi dicat enggak ya? Belum ya. Oke. Jadi Mas Rafi ini ngabisin lebih banyak duit kayaknya di interior. Akhirnya emang cakep sih dalamnya gitu ya. Ini retract mirror sudah tadi. Nah, kemudian untuk bagian depan. Di depan dia body kit Yaris TRD. Ada towing hooknya sama seperti yang itu, untuk dudukan plat nomor juga sama TRD. Terus untuk Proji, nah ini beda ya, Projinya dia tidak pakai running sen tapi pakai model U begini untuk sen. Garnisnya chrome juga. Itu kira-kira teman-teman untuk harga dan spesifikasi, nanti di deskripsi saya tuliskan. Dan video ini nanti diupload di dua-duanya, ada di saya, ada juga di channelnya Pak Tri. Teman-teman kunjungi langsung di channel Pak Tri. Nanti juga dijelaskan juga deskripsi sana upgrade-nya apa aja, yang hijau sama yang putih. Dan teman-teman nanti bisa milih mau bangun mobil dengan konsep yang mana. Ya, kita bisa ngerjain, kita bisa bantu pilih unit. Gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Untuk harga mobil standar sekarang di masih 90 juta ya Surabaya gitu. Lalu aku saja. Banyak yang kaya. Kenapa? Turun kok, lu aku. Sabar ya teman-teman, mudah-mudahan segera turun. Diskonnya 10 juta sementara. Kalau mau diskon tambahan lebih plus-plus, telepon aja Pak Tri, telepon saya atau sales lainnya ya. Coba-coba aja, siapa tahu. Kemudian untuk upgrade pengerjaan ya kira-kira sebulan lah paling cepat. Ya, kira-kira ya. Sebulan. Karena antrean ada, nggak banyak-banyak banget tapi ada gitu ya. Oh iya, kaca film dua-duanya full teman-teman, mohon maaf, 60-40 dua-duanya. Oke, itu dulu teman-teman, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia dan segera transaksi di kita gitu ya. Terima kasih banyak, salam Pios Limo.